Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan materi lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang bahan-bahan pembersih di housekeeping. Yang pertama itu ada furniture polish atau bisa disebut juga wood polish. Ini adalah bahan pembersih untuk benda-benda yang terbuat dari kayu, contohnya kayak kursi, meja, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah glass cleaner. Glass cleaner ini adalah bahan pembersih untuk membersihkan benda-benda yang terbuat dari kaca, seperti jendela, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah metal polish. Metal polish sendiri adalah bahan pembersih untuk membersihkan benda-benda yang terbuat dari metal atau seperti besi dan aluminium atau lainnya, seperti gagang pintu. Selanjutnya yang terakhir adalah MPC atau bisa singkat multi-purpose cleaner, adalah bahan pembersih serbaguna yang bisa digunakan untuk berbagai jenis lapisan atau bahan-bahan, seperti bahan-bahan lainnya, seperti buat bisa terbuat dari kaca, kemudian dari kayu, kemudian dari lainnya. Baik, terkait materi yang sudah Bapak jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih sebelumnya Pak atas penjelasan materinya. Namun di sini saya ingin bertanya, kira-kira untuk membersihkan suatu kamar mandi menggunakan bahan seperti apa ya Pak? Baik, Saudara Wisnu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa sih bahan pembersih untuk membersihkan kamar mandi ya? Oke, Bapak jawab. Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah, ini melihat dari bahan-bahan tergantung bahan dasarnya apa. Misalkan untuk shower terbuat dari kaca itu bisa menggunakan glass cleaner. Kemudian untuk dinding-dinding yang terbuat dari, pokoknya yang licin-licin itu menggunakan glass cleaner. Kemudian untuk lantainya bisa membuat menggunakan MPC atau lainnya. Kemudian khusus untuk membersihkan area toilet itu menggunakan toilet bowl cleaner gitu. Udah paham? Oh, jadi seperti itu Pak ya. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya Pak dari pertanyaan saya. Saya mengerti.